Belanjakan atau duel tanding memiliki keunikan tersendiri dibandingkan seni bela diri lainnya. Seni bela diri khas suku Sasak disertai aturan-aturan yang ketat, mulai dari pakaian serta ketentuan dalam duel tidak boleh memukul, mencekik, mencakar, dan mencaci maki. Pemain dalam tradisi ini hanya boleh menggunakan kaki untuk menendang lawan. Tendangan pun tidak diperbolehkan mengenai bagian sensitif lawan seperti kelamin dan ulu hati. Saat merasa kewalahan menghadapi lawannya, pemain bisa berhenti di tengah pertandingan. Istilah-istilah dalam seni tradisi belanjakan ini antara lain ngokotan yang berarti mengangkut, mokokoan berarti mencekik, nimpakan yang berarti membanting. Sekelompok warga peduli budaya di Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur mencoba menghidupkan kembali tradisi ini yang dikemas dalam bentuk hiburan yang menarik. Selanjutnya kami laporkan juga bahwa untuk tahun depan insya Allah kita akan menggelar yang berupa kontes atau lomba-lomba yang berbau tradisional, termasuk kayak ketongke, gendang beli anak, termasuk yang itu yang berbunyi di depan bapak-bapak itu, kitir. Tidak hanya dikenal secara lokal, festival ini sudah banyak dikenal nasional, bahkan dunia, karena kerap promosi melalui media sosial. Dan bukan tidak mungkin pagelaran budaya ini menjadi gelaran menarik yang dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi. Acara yang menurut saya luar biasa, sudah mendunia. Tadi saya buka di internet, begitu saya ketik Mas Bage Festival, sudah di-upload banyak sekali agenda yang diadakan tahun lalu. Selamat untuk adik-adik semua. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, KTV.